Pseudo-Giant Junior High School for being a smart and kind one. Kemarin beberapa hari yang lalu, saya di depan SD Kalimang 1, sore sekitar jam 4. Saya ada di dalam mobil Lamborghini. Tapi tiga anak manusia siswa SMP kelas 9 itu tidak tahu kalau saya membawa kamera. Saya ada di dalam mobil itu. Dia di depan dapur SD Kalimang 1, ceng, ngetre, ini kendaraannya, motornya itu sampai gerak-gerak, sampai ke timur. Waduh, pinter banget bocah ini. Apakah ini sebagai contoh yang baik? Nah, contoh yang baik juga dengan kepeduliannya beliau, Bapak Sugeng, lihat. Langsung peduli itu. Contoh nyata. Setelah si namanya inisial saja ya saya katakan, kelas 9 inisialnya adalah Tarbu. Itu di depan SD, inisial kok ngerti ya, Sopo. Anda ngerti kok. Kemudian datang lagi, tes, ngerinya ngantek, kesok. Inisial lagi, kalau saya sebutkan namanya, yaitu Lapis. Di sana ketemu dengan kuat enggak? Karena di situ ada namanya inisial juga yang dihampiri, yaitu anaknya Bapak Kacamata, inisialnya Febri. Jadi saya di belakangnya enggak tahu. Makanya saya kepingin, itu bukan contoh yang baik. Perlu contoh, ngaco sumber berapa nanti kamu kelas 9. Orang usah diwakon. Perlu contoh yang baik. Ada yang ngomong, ada yang matur pada Romo. SMP ini kalau buatan ngomong itu belum tahu. Nanti itu masuk ke engkel tahu. Dengarkan, orang Jawa bilang, kalau sampai satu usaha kamu jaring-jaring seperti itu, kamu jatuh. Apa orang gelok, sing gelok, mau di ngulungi, kalau Pak Sugeng itu mau, paling malah keplok. Makanya orang Jawa bilang, apa itu keplok? Makanya orang Jawa bilang, wong gelok itu kendel alok, sebab ora tombok. Lek perlu uang untuk itu ditabok. Karena ya seperti itu, mau makan nanti boleh jerit, bergas. Kali orang nutungi, tapi malah kurangi. Nah itulah, uang gelap dan gelap, tapi tak tombok. Jadi saya minta kamu memberi contoh untuk terutama yang kelas 9 seniornya, memberi contoh pada juniornya. Polisi sudah memberi contoh, MBK sudah memberi contoh, datang pagi ada tim disiplin. Jadi kamu wajib mencoba seperti ini dan juga sebagai contoh. Kemudian sekarang sudah bulan September, kemarin dari Juli hujan sedikit. Bulan September, bulan depan berarti Oktober. Bulan Oktober adalah bulan mid semester. Kamu harus sebagai contoh untuk segera belajar dan belajar menyiapkan diri bahwa di bulan Oktober tentunya ada ulangan yang namanya apa anak-anak? Apa? Mid semester, mid itu tengah. Jadi ada tengah semester, maka itu kamu harus menyiapkan diri seperti ini. Untuk mangkah gede nilaimu, dan lancar dan seperti ini. Ulangan mid semester menentukan sekali pengisian rapat berikutnya pada semester ganjil ini sangat menentukan. Dimulai dari mid semester ada ulangan harian, tugas itu semua harus kamu lakukan dengan baik. Karena saya kira itu yang sudah saya sampaikan.
Bagaimana nanti ada korban lagi berlanjutan selesai korbannya, berlanjut yang pincang, semua kuat, saya yakin Pak. Setelah ini kalian bisa segera menunggu atau mendengarkan pendapat dari beliau wakil kesempatan apa yang disampaikan. Yang jelas inti dari kita semua adalah kita kalahkan sembunyian dari pendidikan kita. Ingat sosok Kulodo, ingat Dio Mangun Kakso, terus kita lakukan hanya tidak hanya kita baca tapi kita terjemahkan dalam kegiatan kita. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan Mas SMP di 1 Sutojaya. Hari kita mengumumkan Mas SMP di 1 Sutojaya mulai selain Mas kedua. Upacara.
kehormatan kepada punya upacara. Upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Kehormatan peserta upacara, upacara pemimpin upacara. Joko guru mohon tidak meninggalkan tabir sirah di sana itu. Kemudian tantangan anak-anak untuk memotivasi anak-anak dari penyanyi keluarga dan keluarga.